Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih di desa, masih dalam suasana lebaran. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saatnya kita akan berunjung-unjung ke tempat sanak saudara yang ada di desa. Kali ini kita akan melewati pemandangan yang sangat indah, yaitu pemandangan tampak gunung yang sangat hijau dengan hamparan rumput yang luas yang membentang di antara pepohonan yang sangat indah. Udara masih segar, tampak indahnya dengan pemandangan menambah sejuknya udara pagi saat ini. Bagi teman-teman yang menyaksikan video ini dimanapun Anda berada, kami ucapkan semoga diberi keselamatan, kesehatan, kelancaran, panjang umur dan murah rezeki. Dan kami minta dukungannya untuk di like, subscribe dan komen. Melewati banyak pemandangan yang indah-indah, kini saatnya kita akan sampai ke tempat sanak saudara yang ada di depan ini. Jadi ini adalah kampung yang ada di bawah pegunungan ini dengan suasana tanaman yang menghijau dan terlihat sangat asri. Kita akan mencicipi kue-kue lebaran yang telah disediakan di tempat saudara ini. Jadi kita akan mencicipi jajanan-jajanan yang ini. Kue-kue ini dibuat untuk disajikan di saat hari raya lebaran, karena kue ini adalah kue yang dibuat dari selama saat bulan Ramadan. Kita bertemu sanak saudara yang dan kita bisa bercengkrama setelah sekian lama kita tidak bisa merayakan hari raya yang seperti ini. Rasa senang dan haru telah tercampur jadi satu di saat kita bisa mengucapkan dan saling bermaafan di hari raya yang fitri ini. Oh,
Usai jalan-jalan kita, setelah anjang sini, anjang sana di rumah sanak saudara, selanjutnya kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke suatu tempat, yaitu tempat wisata yang ada di dekat kampung kami. Selanjutnya kita akan mencicipi suatu hidangan
bakso yang ada di tempat wisata ini. Untuk harganya sangat terjangkau. Ini adalah ketupat-ketupat yang nantinya akan diisi dengan beras dan nanti dimasak. Setelah itu barulah pada waktunya akan dihidangkan setelah sholat maghrib.
Selamat datang di Ketupat Lebaran. Menjelang malam, saatnya kita akan mengunjungi ke suatu tempat, yaitu tradisi ketupatan yang dimulai setelah 7 hari kita merayakan Lebaran. Baru inilah saatnya kita merayakan bisa makan ketupat Lebaran. Bukannya ketupat Lebaran ini dimulai dari setelah sholat maghrib sampai hidangan-hidangan ini sampai habis. Jadi bagi semua bisa mampir di tempat ini dengan gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jadi inilah merupakan tradisi yang ada di kampung kami. Semakin malam tampaknya semakin ramai para pengunjung yang mencicipi ketupat Lebaran. Sesudah kita mencicipi ketupat Lebaran, apabila ada tutur kata kami yang tidak sopan atau salah, mohon untuk dimaafkan. Dari kawasan Tulungagung, Caibu Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.